Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya sekarang Travel by Deddy berada di Pramitra Biolab Indonesia. Ini laboratorium dan saya bersama dengan CEO-nya. Pak, silakan Pak. Halo, selamat sore. Iya. Ada manajer marketing juga di sini. Mr. Ponco, ya alhamdulillah hari ini saya ditunjuk menjadi brand ambassador di Pramitra ya. Jadi saya punya tugas banyak untuk ngapain aja nih Pak? Tolong kasih tahu tugas saya harus bagaimana. Silahkan mas. Untuk menjadi influencer ya mungkin ya, okay. Untuk teman-teman para teman muda untuk lebih care dengan kesehatan sehingga kondisi tubuh kita bisa terpantau dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi saya akan mempopulerkan bahwa sebenarnya medical check up itu penting, apalagi sekarang zaman virus ya. Mengerikan ya. Oke, besok ikuti terus kesuruhan saya akan datang ke sini pagi-pagi, saya akan cek medical darah dulu ya, untuk mengetahui fungsi-fungsi di tubuh saya, kolesterol, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi jantung, apalagi Pak? Saluran kencing, apalagi? Banyak ya, banyak pokoknya banyak, jadi paru-paru juga. Jadi sebenarnya gini, pada intinya adalah kesehatan itu penting, tapi kalau kita punya screening lebih awal, kita jadi tahu bahwa kita itu sehat atau tidak, itu lebih penting. Ini adalah laboratorium klinik Pramitra. Buat Anda semua yang ingin medical check up, silakan datang ke Pramitra. Dijamin semua item pemeriksaan ada di tempat kita. Oke, dengan layanan yang ramah, hasil yang cepat dan tepat. Alamatnya di mana? Jalan Sultan Agung, Wai Halim Office Park, nomor 15, Wai Halim Permai, Bandar Lampung. Oke, sebentar nih, kalau ada orang yang mau datang ke sini, medical check up, prosedur seperti apa? Jangan lupa pastikan Anda puasa minimal 10 jam, maksimal 12 jam. Berarti sebelum datang ke lab. Terakhir makan malam itu jam 9 malam, makan berat? Kurang lebih. Air putih ya. Masih boleh? Boleh. Besok paginya baru periksa darah? Ya, betul. Itu untuk apa saja tuh kalau di darah check up? Untuk pemeriksaan kolesterol, fungsi jantung, fungsi ginjal, kemudian fungsi hati, pemeriksaan saluran kencing, dan sebagainya. Banyak. Kalau hati yang luka bisa? Oh! Ini adalah bermacam paket pemeriksaan medical check up yang bisa digunakan. Ada paket 1 dan paket 6. Kemudian paket 1 ini adalah pemeriksaan dasar untuk medical check up. Pemeriksaan fungsi hati, kita lengkap, fungsi ginjal, fungsi jantung, kemudian ada jantung, pemeriksaan ronsen, dan abnormal USG. Oke, siap. Guys, ini adalah beberapa paket yang kamu bisa dapatkan di Pramitra. Sekarang gini, kalau kamu punya kendaraan, sering kamu bawa ke bengkel untuk apa? Untuk medical check-up di sana ya. Masa kendaraan iya, badan kamu enggak. Jadi ini penting banget buat kamu. Dan ini sekarang ini lagi musim virus ya. Kamu harus sehat dan bagaimana kamu tahu bisa sehat? Bagaimana kamu tahu kalau kamu itu sehat atau tidak? Salah satu caranya harus dengan medical check up. Saya sarankan kamu untuk ke Pramitra dan lakukan proses seperti saya. Ikuti terus saya karena saya akan memberikan informasi yang update dan faktual tentang bagaimana caranya proses untuk medical check up. Oke, sip.